بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وغير الله اشهد, الله. لا أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله masih dalam pembahasan bayi salam dari mata Nabi Suja. Kala sahib mata Nabi Suja, thumma lisih ati salami. Kemudian pada sahnya salam kemudian pada sahnya bayi -salam fihi syurutin terdapat delapan syarat terdapat delapan syarat <tuh> yang pertama ayyasifahu <tuh> hendaknya dia mensifatkan barang salam ba'da zikri jinsihi wa setelah dia menyebutkan jenis dan macamnya nih jenisnya ini macamnya ini dia harus menyebutkan bis sifat sifat-sifatnya allati yang dengan sifat ini harga itu berbeda berbeda. <tuh> Jelas ya. Jadi jenisnya apa? Kayak jenis kurma. Kurma itu ada nau. Naunya apa? Sukari. Sukari ya kurma sukari. Ada kurma apa lagi ya? Ajwa apa lagi? Itu disebutin. Ya, ada kata sukari, kurma sukari bertingkat-tingkat. Kayak mangga lah. Oke, mangga. <tuh> Mangga itu kan macam-macam kan, ada mangga mana lagi, ada mangga gadung, ada mangga putih, ada mangga apa lagi uh, mangga golek, macam-macam, ya kan? sebutin. Nah, oke okay, kalau dia dia sebutin mangga gadung, mangga gadung itu juga disebutin uh, dari satu ini ke ini ke ini itu harganya berbeda-beda. Hal awal daripada ba'da dzikri jinsi wa nau'i setelah disebutkan jenis dan naunya dia harus sebutkan sifat-sifat allati -sifat biasaman yang dengan sifat-sifat uh, itu harga itu berbe berbeda kalau bagus ini harganya sekian ini kalau begini sekian kalau ini kayak mangga mangga kalau matang di wit matang di mana matang di pohon harganya sekian kalau kalau pesene kalau mateng di eh, diimbu kok diimbu pesen usahanya sih disimpan kasih apa yes gitulah disebutkan itu <tuh> terusnya wa yadhkura qadrahu bima yang fi al jahala anhu. dia harus menyebutkan ukurannya ukurannya dengan apa-apa yang bisa menafikan supaya tidak jahala supaya tidak menjadi majul nggak diketahui ukurannya berapa ya per kilonya berapa antum beli apa namanya satu ton atau dua ton 30 kilo atau 40 kilo harus jelas jangan jangan bilang ini ya anak beli ketika hari-hanya ente beli berapa kelihatan bagus Pak anak beli 10 eh, 100 kilo Bapak kemarin berapa? Loh, gak jelas kan? Gak jelas. Harus harus jelas. Sebab nanti kalau begini. Nanti kalau begini. Eh, anda sudah pesan misal contoh eh, 100 kilo. Ternyata Anda pingin nambah, Pak nambah Pak 10 kilo. Enggak, 10 kilo tambahan harga beda dong. Iya kan? Harga beda. Oh, karena akad yang sudah di awal kan udah terbeli, udah udah ngasih uang kan, udah ngasih uang kan, namanya bawa salam kan tak di buat duitnya dulu, barangnya belakang, berarti kan duitnya dulu. Dia bilang Pak, enam babak sepuluh kilo Pak ya, nah, ini duitnya Pak sepuluh kilo, ya enggak, enam babak apa, tapi harga, harga berbeda dong, harga sekarang dengan harga apa, dahulu, harga sekarang dengan harga, harga dulu. baik Kemudian wa ingkana muajalan dan jikalau barang itu barang itu apa muajalan nanti ini menunjukkan kata-kata muajalan syafi'i yaitu menganggap bayi usalam itu barangnya langsung itu adalah sah dan ini pendapat yang banyak melemahkannya karena namanya bayi usalam itu nggak mungkin dikategorikan bayi usalam Kecuali apa? Barangnya belakangan. Barangnya belak belakangan. Kalau barangnya nggak belakangan, bukan bayu salam. Paham ya? Di sini, di sini kata beliau, wa namu ajala. Jikalau barangnya itu belakangan, mafumnya berarti barang itu bisa belakangan, bisa langsung. Ini yang tidak, yang langsung ini loh itu bukan namanya bayu, bayu salam. Wa ingkana dan jika lo barangnya itu nanti belakangan zakaro waktu mahallihi dia harus menyebutkan apa itu waktu waktu pengambilannya waktu penyerahannya kapan waktu penyerahannya dia harus jelas kalau nggak jelas gimana terusan ya saya bilang pak saya beli mangga pak ya mangga Enggak disebutin waktu penyerahannya. Hari, hari hanya sudah panen. Loh, Pak mana? Cetak saya. Loh, kan kita akadnya apa? Waktu penyerahannya. Enggak tahu kapan gitu kan. Matilah kau. <laughs> Mati gue. Kan gitu kan. Nah, ini waktu penyerahan harus jelas. Kapan? Kapan ini saya salam itu diserahkan. Wa yakuna mawjudan indal istiqaqi fil ghalib. Hendaknya barang itu ada. Ingdal istiqaq. Ketika waktu keberhakan. Fil ghalib pada umumnya. Pada umumnya. Jadi gini. Uh, Mangga itu umumnya adanya di bulan Januari. Di bulan Januari. Dia bilang, uh, ya nanti mangganya anak akan serahkan kepada antum. Ini akan terjadi di bulan Desember, yang enggak ada Desember, nggak ada mangga Desember, nggak boleh. Harus golipnya, golipnya barang itu ada ketika istiqomah ketika hak penyerahan itu itu golipnya ada. Gak boleh nggak ada. Kayak kurma, kurma itu adanya di musim panas, adanya di musim dingin itu baru apa? Baru, uh, baru apa? Baru buah adanya di musim panas misal contoh dia ngomongnya di musim dingin nggak bisa harus golibnya ingdal istiqaq itu ada barangnya ketika keberhakan ketika penyerahan kepada uh, pembeli itu golibnya barang itu ada di waktu itu jelas Insyaallah 6 nah. Kemudian wa yadhkura Dia harus menyebutkan tempat kobotnya Tempat kobot apa itu? Barangnya. Karena ada kobet serat terimanya. Dia harus menyebutkan tempat penyerahannya di mana. Di tempat A atau tempat B. Tempat ini, tempat itu. Harus jelas. Gak boleh begini. Nanti penyerahan barang di padang pasir, padang pasir mana? Nanti penyerahannya di pasar, pasar mana? Itu harus jelas. Jangan masya Allah, sekarang itu benar-benar apa ya? Membikin jangan sampai terjadi perselisihan di akhir, di akhirnya nanti. Supaya nggak terjadi perselisihan di akhirnya nanti. Makanya eh, ditanya benar, penyerahannya di mana tempatnya, gimana, gimana begitu. Wahyaku natsamanu ma'luman. harga harus diketahui sebelum anda pisah dari majelis itu anda harus sepakat harga dulu harganya berapa harganya berapa ini jelas gak mungkin ya kan duitnya dulu ya mungkin aja mungkin aja begini dia bilang e, ya wis, anak beli beli apa beli barangmu besok waktu panen anak ambil. Ini duitnya. Diambil duitnya dia. Ketika panen, ah, harganya gimana ini harganya? Waduh harganya kok harga tinggi sekali seperti orang-orang lain. Ya kalau gitu duitnya anak beli waktu sekarang aja kalau gitu duitnya tak pakai. Tak pakai apa? Bisnis dulu. Ya itulah salahnya. Kenapa di awal nggak ada penentuan harga. Harus harga diketahui berapa? Jelas ya? Ngantuk antum. Terus. Wa qabla Sebelum bisa sudah harus ada serat terima uang. Serat terima uang. Enggak boleh begini. Eh, sudah transaksi kita beli baik salam sekilo sekian 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 Nih, sudah aman tempatnya di mana oke semua udah disebutin duitnya nanti ya duitnya nanti ya kapan nantinya perlu dicek baru ada di sanat di waroko dicek wah nggak nggak bisa duitnya langsung pak nggak ada cek cekan pak nggak ada cek cekan wah masih di bank ya ini hari minggu ya udah bukan salam nanti aja pak kalau duitnya ada harus sebelum tafaruk itu, sudah ada serat terima kedua-duanya. paham ya? Jadi enggak boleh, nanti enggak boleh. Pokoknya duitnya ada sekarang, saya bayu salam. Kalau enggak ada duitnya, enggak bisa. Enam. Sebab nanti kalau koblet tafaruk itu nanti enggak ada duitnya, itu nanti masuk dalam mutabak, baik dain bidain Utang dengan utang tahu kan baik dain bidain barangnya itu nggak ada itu namanya dain duitnya nggak ada namanya dain namanya baik dain bidain utang dengan utang ini nggak boleh dalam Islam makanya jual beli itu barang ima barang keduanya ada wa ima barangnya ada duitnya nggak ada Wa imma duitnya ada, barangnya nggak ada. Wa imma kedua-duanya nggak ada. Yang nomor empat dilarang. Barangnya ada, duitnya nggak ada, namanya ngutang. Ya, duitnya ada, barangnya nggak ada, namanya bayu salam. Barangnya ada, duitnya ada, itu yang lumrah yang maklum. Nah, kalau barangnya nggak ada, duitnya nggak ada, namanya dain bidain, Ini yang dilarang oleh syariat, nggak boleh. Makanya dalam bayi usaram duitnya harus langsung, nggak boleh nanti, nggak boleh na nanti. Karena itu wasaba dain bi bidain. Maaf Insya Allah, jelas istilah istilahnya Evan. Kemudian yang terakhir wa yakuna aqdus salam najizan hendaknya akad salam itu alhamdulillah wa yakuna wa yakuna aqdus salam najiza alhamdulillah hendaknya akad salam itu najizan jadi Serat terimanya langsung. Lai dahulu, syarat. Gak masuk. Khiyaru syarat. Gak masuk. harus syarat. Jadi gini. Dia duitnya terima nih. Duitnya udah anak kasih kan. 10 juta. Terus dia masukin harus syarat. Pak. Duitnya diterima bapak ya. Nanti anak punya syarat pak aku pulang dulu nanti ngomong sama ibu saya boleh apa enggak gitu enggak enggak boleh bayi salam enggak ada begitu bayi salam enggak ada harus syarat enggak ada harus syarat harus penyerit penyeri, apa, apa, namanya diterima dilangsung. enggak ada enggak enggak boleh masuk harus syarat so kalau masuk harus syarat nanti ngambang ngambang semuanya nanti ngambang semua gimana ngambangnya ya dia dia syarat dia yes, pak nanti uh, nanti uh, apa namanya duit bapak terima nanti ketika penyerahan barang pak nanti anak izin dulu ke bapak saya Nuh. sudah ditunggu-tunggu hari hanya ya kan kemudian mau dikasihkan pak ternyata bapakku nggak boleh pak wah ruwet gak nggak masuk harus syarat udah deal deal itu namanya najizan deal 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 nggak ada nggak ada istilahnya pola-pola yang lain nggak ada Fa, ini, ini, semuanya surut yang disebutkan oleh apa? oleh Safiya. Tidak ada lain kecuali apa? Semua diterapkan supaya nggak terjadi apa? Niza di belakang hari. Walaupun sebagian syarat yang ada nggak ada dalil, nggak ada dalil, nggak ada dalil. Cuma semua itu harus jelas. Kayak hadis yang tadi pak, fi kailin maklum ila jalin maklum. mana Fi kailin maklum wa ila ajalin maklum begitu yang penting jelas gamblang tidak ada nikmat tidak ada baniza di belakang hari maka itulah baik baik ussalam ah. tapi insya Allah sampai di sini dulu besok kita ngaji baburhan tapi subhanallah mihamlik sadalah anta sabruka wa tuhulaike